Sidang lanjutan penyelesaian sengketa pemilu kada Kabupaten Luwu menghadirkan saksi pasangan nomor urut 1 yang bernama Agustor yang menyebut tentang adanya pemberian uang pada masyarakat pemilih untuk memenangkan pasangan nomor urut 2. Tim sukses nomor urut 2 yang bernama Sukirman dipergoki memberikan uang sebesar Rp200.000 kepada warga yang bernama Asra. Temuan pelanggaran ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kada dan terkait hal ini, Panwaslu Kada telah mengeluarkan rekomendasi agar menindaklanjuti kepada pihak yang berwenang. Sedangkan saksi lain yang bernama Irmal Baso menuding adanya intervensi dari pihak kepolisian dalam proses pemilu kada yang dicurigai sengaja diciptakan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon. Dirinya menyesalkan adanya sikap intimidasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang telah menimbulkan ketidaknyamanan. Ia menilai keberadaan polisi dalam jumlah yang cukup besar telah menimbulkan ketakutan warga yang justru dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kondusif. Menurutnya, dalam kondisi keadaan yang tidak terlalu genting, sebaiknya polisi bersikap netral guna menenangkan situasi dan kondisi masyarakat. Hana Juliet, Hamdi, MKTV News, melaporkan. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.